Buat julung kalinya, satu pertandingan penggayaan rambut dalam kalangan jurugaya tempatan dan antarabangsa diadakan di Ibu Negara baru-baru ini. Barbershop Battlefield yang disertai peserta dari Malaysia, Vietnam dan Indonesia itu bertujuan untuk melahirkan usahawan profesional dalam bidang berkenaan. Persen daripada hasil kerja dia orang, color, kreativiti dia orang, dan 70% kita akan bawa ke pentas, menilaikan performance dia orang, attitude, disiplin dan macam mana dia berkomunikasi sebagai seorang usahawan. Ini adalah salah satu peluang untuk kita orang untuk melonjak lagi ke depan. Okey, sebab battle ni merangkumi Southeast Asia di mana kita berentap dengan peserta daripada luar negara. So kami join sebab kami mau tengok sejauh mana kami kemampuan kita orang dengan juri-juri yang memang hebat dan memang padu. Kita menguji tahap mana kita punya kemahiran. Di situ kami masuk untuk menjadi tambah pengalaman lah.